Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'uz billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah membentangkan amanah ini ataupun tanggungjawab ini ke atas langit dan juga bumi. Kemudian kami bentangkan juga kepada bukit, bukau, gunung, ganang. Semuanya tidak sanggup untuk memikulkan tanggungjawab ini. Wahamalahal insan, yang sanggup memikulnya ialah yang disebut dengan manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sayangnya manusia ini ada satu sikap yang pada mereka tersebut yang disebut dengan zaluman jahula. Sikap yang ada padanya ialah dalam hidup membiarkan diri dalam keadaan zalim dan juga menjadikan diri mereka dalam keadaan kejahilan. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis, yang dihormati Barisan Ahliatan Kuasa Koperasi Muslim Putrajaya ini, pimpinan-pimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang dikurniakan oleh Allah pada kita pada pagi ini dan yang telah lalu, yang kita telah menikmati banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita sehinggakan kita tak terbilang nikmat yang kita kecapi pada saat sebegini. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, maka tak terbilanglah nikmat-nikmat yang besar yang Allah bagi pada kamu itu. Cuma para alim ulama dia sebut dalam hidup kita ini di antara nikmat-nikmat yang kita kena rasa syukur sangat dalam hidup kitanya ialah nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad, satu nikmat di mana Allah jadikan kita. Satu kejadian dalam banyak-banyak makhluk yang Allah jadi kita, Allah pilih kita untuk jadi manusia. Itu satu merupakan satu nikmat yang besar. Kerana kalaulah Allah nak jadikan kita ni makhluk yang lain boleh. Allah mampu pun untuk nak jadikan kita ni makhluk selain daripada manusia. Alhamdulillah kita tak jadi Doraemon senang ceritanya. Alhamdulillah kita tak jadi yang disebut dengan bukit bukau gunung ganang. Kita tak jadi makhluk itu. Kalau Allah nak jadikan kita pokok-pokok kayu-kayan pun boleh Allah jadikan kita. Tapi dalam banyak-banyak kejadian makhluk ini Allah pilih kita untuk menjadi manusia. Satu kejadian yang patut kita rasa syukur dalam hidup kita, di mana kejadian yang disebut dengan kejadian nikmat ijad. Nikmat ijad ni maksudnya Allah jadikan kita manusia. Berserta dengan nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Nikmat imdad maksudnya nikmat Allah sediakan kelengkapan hidup kita. Ulama-ulama tasawuf disebut demikian.
Allah jadikan segala-galanya pada diri kita. Semenjak daripada kandungan ibu lagi, Allah dah tulis dah tentang rezeki kita. Banyak mana yang perlu kita dapat. Kita hidup banyak mana. Allah dah tulis dah rezeki kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis segala rezeki-rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu tadi. Ini satu perkara yang perlu kita rasa syukur dalam hidup. Rezeki kita tak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan lahir-lahir bersama dengan geran tanah, tak ada. Tak ada seorang pun yang lahir-lahir bersama dengan yang sebut dengan anak kunci kereta. Lahir-lahir kita tak ada seorang pun keluar-keluar dengan emas perak yang melilit tubuh badannya. Tapi kita lahir dalam keadaan telanjang bogel. Kosong, tak ada apa-apa. Dimulakan perjalanan hidup kita dan ditulis tentang rezeki kita. Yang ni disebut nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat yang pertama yang patut kita rasa syukur dalam hidup. Kemudian lepas pada Allah ciptakan dan Allah jadikan kita ini, nikmat yang kedua yang Allah bagi pada kita yang patut kita rasa syukur dalam hidup, sehingga kan melahirkan yang disebut dengan istiqamah. Tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bercakap pada pagi ini, supaya kita boleh faham konsep ini. Nikmat yang kedua yang Allah kurniakan pada kita yang disebut dengan nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang besar dalam hidup. Dalam banyak-banyak nikmat, dalam ramai-ramai orang yang Allah jadikan ini, Allah pilih kita untuk diberi iman dan Islam. Syukurlah pada Allah kerana kita dapat Islam. Kalau sepatutnya dapat Islam ini bukan kita. Patutnya dapat Islam ini Donald Trump, patutnya demikian. Yang patut dapat Islam ni bukan kita. Kerana yang sepatut dapat Islam ini Bill Gates, orang-orang kaya, orang pembesar-pembesar dunia. Kerana ini merupakan satu nikmat. Tapi dalam ramai-ramai makhluk atas dunia ini, daripada manusia, kejadian manusia ni, Allah pilih kita. Di kalangan orang Melayu, bukan Melayu saja, Jawa pula misal contohnya. Kemudian di kalangan orang Bugis lagi, di kalangan orang Melayu Champa lagi, di kalangan orang-orang yang tak terfikir dalam hidup kita, kita dapat nikmat ini. Nikmat Islam ini nikmat besar yang Allah kurniakan dalam hidup seorang. Yang tak semua orang yang Allah bagi nikmat ini. Berserta dengan nikmat Islam, Allah bagi nikmat iman. Lagi ditambah dalam nikmat yang kedua ini. Tak semua orang Islam dapat iman. Kerana ada orang Islam yang tak beriman. Dia sekadar dia Islam. Tapi dia tak ada keyakinan terhadap akhirat Allah. Dia tak ada keyakinan dalam hidup dia terhadap pertemuan dia dengan Allah. Alhamdulillah, Allah bagi dalam diri kita ni, semakin bertambah umur kita, semakin bertambah usia kita, semakin kita beriman kepada Allah. Yang ni diajar dalam hidup kita. Semakin kita dekat dengan saat kematian kita, semakin iman kita memuncak. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah dalam setiap perintah yang Allah kurniakan dan Allah arahkan dalam hidup kita. Kita rasa gembira dengan nikmat ini. Bahkan pada diri kita, kita sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Bagaimana kita dapat sampai tahap yang sebegini rupa. Kerana ramai orang Islam, tapi dia tak ada keyakinan terhadap Islam. Tapi Allah bagi pada kita Islam dan juga iman. Nikmat yang kedua yang besar yang disebut oleh para alim ulama. Kemudian nikmat yang ketiga yang besar, lepas pada Allah kurniakan lagi nikmat ini, nikmat iman dan Islam, Allah kurniakan pada kita nikmat yang ketiga yang disebut dengan faqih dalam beragama. Nikmat faqih dalam beragama satu nikmat. Di mana kita dapat untuk kita mempelajari tentang Islam ini. Untuk menambahkan lagi keyakinan kita dalam beragama. Berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, Allah faqihkan dia dalam beragama.
Lalu alim ulama tanya, apa maksud yang disebut dengan khairan itu? Lalu dijawab oleh kebanyakan para alim ulama, khairan yang dimaksudkan di sini ialah Allah nak bagi syurga. Mana-mana orang yang Allah nak bagi syurga kepada seseorang, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Bila dia nak dapat syurga, dia akan mula untuk dia dekat dengan beragama. Apa maksud fakih dalam beragama? Ulama-ulama jawab lagi berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan fakih dalam beragama ialah orang yang hidup dalam keadaan dia belajar. Sentiasa belajar dan belajar. Sentiasa menuntut ilmu dalam hidup mereka. Kemudian pada masa yang sama tadi, ataupun orang yang sibuk mengajar orang lain, sibuk memberitahu tentang agama, ataupun menjadi golongan yang ketiga, golongan yang sibuk sentiasa mendengar dan mendengar peringatan dalam beragama. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita, kun aliman au mutaalliman au samian wa la takur rabian fatuhli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jadilah diri kamu di kalangan orang yang hidup sentiasa mengajar orang, ataupun hidup belajar dengan orang, atau muta'alliman, ataupun sibuk mengajar orang lain, ataupun sami'an, orang yang sentiasa mendengar, duduk je mendengar. Islam diajar demikian, fazakir fa inna zikra tamfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bagi peringatan, kerana dengan sentiasa bagi peringatan ini membawa manfaat dalam hidup orang mukmin. Sehinggakan Islam ajar supaya kita sentiasa mendengar. Bahkan diajar oleh Imam Fathul Muwasali dalam kitab dia, Alaysal Marid Iza Muni At-Tu'am Wasyarab Wad-Dawat Yamun. Kata Imam Fathul Muwasali, tidakkah manusia itu, kalau sekiranya kamu dia sedang sakit, kamu jangan bagi makan ubat, jangan bagi makan makanan, jangan bagi minuman, lama-lama dia akan mati. Lalu katanya anak murid dia, qalu bala, ia akan mati. Kalau orang yang sakit, kita tak bagi makan, kita tak bagi minum, kita tak bagi ubat padanya, lama-lama dia akan mati. Kadzalika qalb, demikian juga dengan hati. Hati idza muni'a anhu al-ilmu wal-hikmatu salasatu ayyam. Hati ini, kalau kita tak bagi pada dia ilmu, tak bagi kebijaksanaan selama 3 hari je, yamut, mati terus. Hati kita ni bila kita tak belajar, lebih 3 hari saja. Hidup kita ni, bila kita tak belajar lebih pada 3 hari saja, akan mematikan hati kita. Yang menyebabkan Islam ajar, hidup ini mesti dihidupkan hati. Tak ada manfaat jasad hidup tapi hati kita mati. Tak ada guna dalam hidup kita, jasad kita sedang bergerak, tapi hati kita hati yang mati. Bagaimana nak menghidupkan hati yang mati, hati yang supaya jangan bagi mati? Islam suruh sentiasa belajar, mengajar dan mendengar. Bila kita boleh jadi demikian, kita di kalangan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Senang ke susah kita nak belajar? Susah. Tak mudah. Sehinggakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang dia bersusah payah membuang segala halangan-halangan dalam dia nak menuntut ilmu, waktu mana dia nak belajar sahaja dalam nak menuntut ilmu, salakallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah buang ataupun Allah tunjuk jalan yang mudah untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gambarkan betapa besarnya, kerana betapa besarnya belajar ini, kita duduk dalam majlis ilmu ini, dalam hidup kita. Rasulullah sebut, jangan kamu jadi golongan yang keempat. Jangan kamu hidup dalam keadaan mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Fatuhlik sebangsa-bangsa manusia, secelaka-celaka manusia. Kamu ni orang ke siapa yang hidup dalam keadaan tak nak belajar? Orang, kalau sebut dia nama manusia yang beriman, hidup dia
dalam keadaan sentiasa belajar dan belajar. Kalau kamu tak boleh belajar, kamu kena mengajar. Islam konsepkan demikian. Kalau kamu tak boleh mengajar, kamu tak boleh belajar, kamu tolong mendengar. Kamu mendengar dalam hidup kamu. Jangan kamu jadi golongan keempat. Golongan keempat apa dia? Mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Sebangsat-bangsat manusia, secelaka-celaka manusia, hidup dalam keadaan yang tidak menambahkan ilmu di saat mana umurnya sedang bertambah. Nak gambarkan tentang betapa bernilainya dalam hidup kita. Mudah ke susah untuk kita belajar? Susah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang pagi tadi. Tuan-tuan bayang saat nak datang pagi tadi. Senang ke susah? Susah. Susah kita nak datang. Termenung 2-3 kali kita tadi kan. Kita nak datang ke tak datang? Kan kita datang, ustaz tak datang. Bimbang kita. Kalau kita datang, ustaz tak datang macam mana? Terbayang-bayang suasana kita. Ataupun ustaz datang, kita tak datang. Nak sebutnya gambaran pada kita. Nak datang tadi, tak mudah. Tiba-tiba kita datang juga. Ini tanda kita ahli syurga Allah SWT. Tanda kita ada kekuatan yang Allah nak bagi pada diri kita. Yang Allah nak tunjuk pada diri kita ni, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini nikmat yang saya sebut. Bila kita dapat nikmat ini, jangan sampai peringkat kita tertinggal nikmat ini. Ataupun terbuang nikmat ini. Nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah ini. Nikmat yang ketiga yang besar ini nikmat dalam belajar. Ini nikmat yang besar. Faqih dalam beragama. Belajar, mengajar dan mendengar. Tuan-tuan bayang orang yang tak belajar, bagaimana mereka hidup dalam keadaan kurang ajar sekarang? Bagaimana orang yang tak belajar, hidup dia menjadi semakin kurang ajar dan kurang ajar dalam hidup mereka? Punca tak belajar. Bila tak belajar, kita sedang tengok bagaimana kesan akhlak dan bagaimana buruknya peribadi di kalangan kita, walaupun dia orang Islam, tapi dia tidak belajar. Saya nak sebut, nak kaitkan tentang nikmat ini dengan istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang diberi tajuk pada saya ini sendiri. Nak suruh kita nampak bagaimana besarnya nilai yang Allah telah kurniakan pada kita. Nikmat ini nikmat besar. Alim ulama gambarkan nikmat yang besar ini bermula di bagaikan piramid. Banyak, kemudian semakin sedikit dan semakin kemuncak. Kemudian nikmat yang keempat, yang besar, yang Allah sedang bagi pada kita dan mudah-mudahan melekat dalam diri kita sampai bila-bila, ialah nikmat ikhlas dalam beragama. Ini nikmat yang besar. Kalau kita dapat nikmat ini, dalam keadaan yang kita dikurniakan oleh Allah nikmat ikhlas. Nikmat ikhlas dalam beragama satu nikmat. Bila kita dalam keadaan yang hidup, dalam keadaan yang kita boleh menjadikan diri kita hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Semua yang kita buat ini untuk Allah. Kerana tak mudah untuk menjadi ikhlas. Susahnya untuk menjadi ikhlas dalam hidup kita ini. Payahnya untuk menjadi ikhlas dalam hidup ini. Para hadirin sekalian, sehinggakan Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Susahnya hidup kita untuk menjadi ikhlas. Lalu Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini, Allah turunkan surah Al-Ikhlas dan Allah tinggikan ganjaran dengan surah Al-Ikhlas ini. Allah jadikan surah Al-Ikhlas, bila kita baca surah Al-Ikhlas, nilai dia 1/3 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini besarnya nilai. Bila kita boleh baca surah Al-Ikhlas sekali je, maka kita sudah membaca 1/3 Al-Quran. Lalu kalau kita mampu untuk baca 3 kali je surah Al-Ikhlas setiap hari, maka kita sudah membaca sebuah Al-Quran Karim dalam hidup kita. Allah jadikan demikian. Tapi cuba tanya di kalangan kita, boleh tak boleh pada diri kita ni baca surah Al-Ikhlas? Kalau saya tanya tuan-tuan, pada pagi ni siapa yang dah baca surah Al-Ikhlas 3 kali, tolong angkat tangan. Saya rasa ramai tak terangkat tangan. Baik tak suruh angkat tangan senang kita. Kalau suruh juga memang tak terangkat kita. Kenapa? Kerana walaupun surah ni surah mudah dibaca. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kita tak boleh nak baca. Sebenarnya kenapa tak boleh nak baca? Itulah gambaran keikhlasan dalam jiwa kita. Susahnya kita nak jadi ikhlas. Ikhlas pada diri kita. Ikhlas dalam kita berkeluarga. Ikhlas dalam kita bermasyarakat. Ikhlas dalam kita beragama. Menjadi sukar dalam hidup kita untuk sampai setahap itu. Payah kita. Kerana banyak dalam hidup kita, kita buat kerana orang. Kita tak buat kerana Allah. Ramai mana di kalangan kita kan? Susah kita. Orang tanya kenapa kemah rumah ni? Dia pun jawab, tetamu nak datang. Dia sebut demikian. Saya kemah rumah sikit kerana tetamu nak datang. Last minute, tetamu telefon. Minta maaf lah, tak sempat datang hari ni. Terduduk dia. Menyesal pula aku kemah rumah hari ni. Kalau tahu macam ni pun tak kemah-kemah lagi rumah. Dalam hidup kita ni, kalau kita tanya kenapa masak ni? Kita tanya kenapa masak ni? Suami nak makan. Suami anak-anak nak makan. Last minute, kita telefon pada suami kita. Bang, nak balik ke tak balik ni? Suami kata tak sempat balik. Banyak hari ni mesyuarat banyak sangat. Kita pun mula hempah telefon. Menyesal aku telefon orang suami aku ni. Asyik mesyuarat, 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 mesyuarat dalam hidup. Kita ni buat kerana orang ke? Kita buat kerana Allah. Hidup kita ni susah kita nak sampai ke puncak ini. Dan kita sedang menunggu nikmat yang paling besar dalam hidup. Nikmat yang terakhir yang sedang kita tunggu. Yang ulama-ulama sebut, kalau kita dah dapat nikmat daripada nikmat ijad dan nikmat imdad, nikmat iman dan Islam, nikmat dalam yang disebut dengan nikmat faqih dalam beragama, nikmat ikhlas dalam beragama, nikmat yang sedang kita tunggu. Yang kita memerlukan satu kekuatan yang disebut dengan nikmat radhiyallahu anhum wa radu an. Nikmat Allah redha pada kita dan kita redha dengan ketentuan Allah. Ulama-ulama sebut bila kita ingin nikmat yang disebut dengan nikmat redha Allah, bila sampai satu kemuncak di saat mana kita dekat dengan menghadap depan Allah. Bila kita dekat dengan menghadap depan Allah Subhanahu wa taala, dengar malaikat datang, malaikat istihar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku dan jadikanlah kamu, masuklah kamu dalam syurgaku. Tunggu ayat ni jadi istihar pada kita. Tunggu saat mana? Saat yang disebut dengan gambaran kita diistihar dengan keadaan yang dinamakan dengan orang yang Allah nak masuk dalam syurga Allah. Nikmat kemuncak dalam hidup. Lalu alim ulama kata, kalau kalian tunggu saat itu, maka kalian perlu ada satu perkara untuk dapat nikmat yang kemuncak dalam hidup. Apa dia? Yang disebut dalam ayat Al-Quran Karim yang lain. Yang cerita tentang untuk dapat nikmat kemuncak dalam hidup kita, perlunya istiqamah dalam kita beragama dan menikmati segala nikmat-nikmat tadi. Inilah yang disebut dalam Al-Quran Karim. Innal ladhina qalu rabbunallah. Orang yang mulut mereka menyebut Tuhan kami ialah Allah. Yang saya sebut segala nikmat-nikmat tadi. Innal ladhina qalu rabbunallah. Summa istaqam. Kemudian dia boleh istiqamah dalam hidup ini. Istiqamah dalam hidup ini. Kat mana istiqamah? Istiqamah dengan Islam. Istiqamah dalam hidup kita ni dengan keadaan yang kita dapat nikmat-nikmat yang saya cerita sebentar tadi. Istiqamah dalam hidup kita. Fokus dalam hidup kita. Bila kita hidup, lalu kita mula nampak bagaimana kekuatan kita dalam beragama. Istiqamah di mana? Perlu istiqamah. Ulama-ulama kata pada tiga tempat. Istiqamah kita pada tiga tempat setelah mana kita dapat nikmat-nikmat tadi. Untuk kita nak faham tentang mengenai bagaimana perlunya kekuatan untuk dapat nikmat yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu ini sendiri. Nikmat bagaimana kita perlu? Yang pertama, istiqamah
meyakini masa depan hidup hanyalah dengan Islam. Dalam hidup kita ni, jangan berpaling tumit. Jangan berganjak dalam diri kita ni, hanya terima Islam dalam hidup. Islam saja. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah sebut, hanya aku redha pada kamu ialah Islam sebagai satu cara dalam hidup kamu. Wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia, tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, innad dina indallahi al-islam. Hanya agama Islam saja yang ada di sisi Allah. Yang di sisi Allah, yang Allah terima saja dalam hidup ini, Islam saja dalam hidup kamu. Kenapa saya sebut demikian para hadirin sekalian? Jawabnya orang kita, bila dia dengan Islam, dia tidak istiqamah. Ramai di kalangan kita, dalam bab berkeyakinan terhadap Islam, orang kita tak berkeyakinan dengan Islam. Hidup kita ni, ramai di kalangan kita ragu-ragu terhadap Islam. Kat mana kita ragu-ragu terhadap Islam? Yang kita ada ni. Bila kita ragu-ragu terhadap Islam, Allah cerita bagaimana orang yang mati masuk dalam kubur, bangun di padang mahsyar. Bila bangun di padang mahsyar, kosong amalan dia menghadap di hadapan Allah. Kenapa dia jadi kosong amalan? Bila Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 106, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, kamu tolong cerita pada umat kamu, orang yang masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Para hanis kan bayang, pelik kan? Tak semayang ke kita? Semayang. Tak puasa ke kita? Puasa. Tak zakat ke kita? Zakat. Tapi kenapa jadi kosong amalan? Kosong bila menghadap depan Allah. Saya biasa sebut ni, bayangkan kita dimasuk dalam kubur, bila kita masuk dalam kubur, pandang kanan, pandang kiri, depan, belakang, tengok-tengok, kosong amalan kita. Tak ada langsung amalan. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana saat itu? Bila kita menghadap depan Allah, tak ada amalan kita. Tak semayang ke? Semayang. Tak puasa ke? Puasa. Tak zakat ke? Zakat. Tapi kenapa jadi kosong? Macam kita turun kapal terbang di sebuah negara. Bila kita turun kapal terbang di sebuah negara, selok poket kanan, selok poket kiri, depan belakang, tak ada pasport, tak ada beg duit, tak ada handphone dan tak ada segala-gala maklumat tentang diri kita. Nak buat macam mana di saat tersebut? Turun di negara yang kita tak pernah sampai. Buatnya turun kat Korea Utara, senang cerita. Turun dekat apa dia, Zimbabwe misal contoh. Turun di negara tersebut, tak ada pasport. Tak ada. Yang teruk lagi, datang-datang, bagaj kita penuh dengan dadah. Penuh dengan yang demikian. Para hanis kan nak buat macam mana? Ni bukan turun dekat sebuah negara ni. Turun ke barzah. Bila turun ke barzahnya, tiba-tiba kosong amalan. Allahu Akbar. Kenapa kosong amalan? Kerana kamu tidak istiqamah dengan Islam. Di antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, punca apa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sepanjang kamu hidup di atas dunia, kamu biarkan kesesatan dalam hidup kamu. Kamu sesatkan dalam hidup kamu. Sesat bagaimana dalam hidup kita? Kita tanya. Kat mana kita sesat? Rupa-rupanya dalam hidup kita ni ada benda yang menarik kita untuk menyesatkan diri kita. Siapa yang menarik diri kita? Ulama-ulama bincangkan ada dua tiga perkara yang boleh menarik diri kita. Yang pertama, syaitan. Syaitan cari jalan untuk nak menyesatkan dalam hidup. Syaitan sebut, aku datang depan, belakang, kiri, kanan. Semua datang untuk menyesatkan umat kamu, umat Muhammad ini sendiri. Yang kedua, selain daripada syaitan yang memujuk, hawa nafsu yang diikuti. Wahawa muttaba', hawa nafsu yang sentiasa dilayan dan dilayan. Menjadikan kita tidak istiqamah. Hidup kita ni melayan hawa nafsu. Melayan hawa nafsu. Nak banyak, nak kaya, nak
Yang bila kita banyak benda demikian, yang menyebabkan kita tak mampu untuk jadi istiqamah. Hawa nafsu kita ni, hidup dalam keadaan kita layan je banyak. Buat contoh yang mudah, kita layan hawa nafsu apa dia? Bangun sembahyang subuh. Azan, kedengaran azan. Bila dengar azan, telinga kita pun dengar juga bunyi hujan yang turun. Dua-dua kita dengar. Azan pun dengar, air hujan pun dengar. Waktu tu nak bangun ke tak bangun? Kalau tambah di kampung pula, bunyi air hujan tu jatuh atas zinc. Yang bunyi pula sedap pula. Waktu tersebut agak-agak nak bangun ke tak bangun? Hawa nafsu kata, tunggu kejaplah. Nanti orang kamat kita bangun. Kita bangun, tarik lagi kain simut. Dengar je kamat. Dia kedengaran kamat. Allah dah kamat dah, kejap lagi lah. Doa kunut kita bangun. Doa kunut kita bangun. Tahu sedar-sedar 7:30 kita. Melayan hawa nafsu. Ha, ini di antara yang menarik di kita merosakkan istiqamah kita. Yang ketiga, yang menarik kita, yang menghilang kita daripada istiqamah apa dia? Yang disebut dengan kawan-kawan yang jahat. Sahabat-sahabat ataupun teman manusia yang jahat. Yang diajar dalam Al-Quran supaya berlindung pada Allah. Jangan kita dapat orang-orang demikian. Minal jinnati wan nas. Kejahatan jin dan juga manusia. Yang menarik-narik. Kawan-kawan kita disebut, lambat lagi nak mati. Kamu jangan takutlah. Kamu nak pergi masjid dah. Awalnya masjid. Pada kita ni. Kawan kita kata, kamu baru umur 63 tahun baru. Orang lain umur 90 lebih tak mati-mati lagi. Kamu relax lah dulu bro, dia sebut demikian. Lambat lagi nak mati. Kamu jangan rasa dah tua. Baru umur 73. 73 ni tak mati lagi. Ada orang yang umur dia yang lebih daripada 80 lebih, 90 lebih, tak mati-mati lagi. Lalu kita mengikut kawan-kawan yang jahat tadi. Menghilangkan istiqamah dalam hidup. Istiqamah yang jadi kosong kita tadi. Yang pertama yang saya sebut tadi. Yang jadi kosong yang pada kita menghadap depan Allah ni apa dia? Bila kita berpaling tumit daripada Islam. Tak yakin dengan Islam. Mulut sebut Islam. Tapi kita sendiri tak yakin dengan Islam. Islam ni, dia tak boleh bercampur dengan selain daripada ajaran Islam. Bila kita sebut Islam, udkhulu fisil mikafah. Masuklah Islam semua sekali. Jangan kita masuk separuh dan kita kufur separuh yang lain. Islam ni dia tak boleh bercampur dengan ajaran yang lain. Tak boleh dalam hidup kita. Kat mana kita bercampur? Kita tanya. Kat mana kita bercampur? Orang kita ni bercampur kat mana? Saya nak sebut sikit. Orang kita dalam bab Islam, dalam jangan kita nampak Islam ni hanya sembahyang, puasa, zakat begitu saja, tidak. Tapi kita bercampur kat mana? Bila sampai bahagian ekonomi Islam. Orang kita tanya pada dia. Macam mana kamu nak ikut ekonomi Islam? Saya tengok dulu, dia sebut. Saya tak percaya sepenuhnya dengan ekonomi Islam. Kita orang Islam tak percaya dengan ekonomi Islam. Bukti kita tak percaya, bila pergi ke bank. Kita tanya, pegawai bank tanya, ni bang, nak buat cara Islamic loan ke cara conventional loan? Dia pun tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung, dia tanya. Mana yang untung? Kamu tak percaya dengan Islam ke? Ni cara Islamic loan. Yang ni cara conventional loan. Conventional loan terang-terang cara bukan Islam. Tak ada keyakinan. Koperasi, misal contoh yang mudah. Orang kita sama juga dalam bab koperasi. Koperasi Islam dengan koperasi yang bukan Islam berbeza, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat semua koperasi ni, semuanya boleh kita masuk. Kira nak dapat, nak disebut dengan dividen di akhir tahun saja. Bukan demikian. Dia ada cara Islamik dan ada cara yang tidak Islam. Dalam hidup kita, hiburan. Orang kita tak percaya dengan hiburan Islam. Mana kita percaya dengan hiburan Islam? Mana orang kita tak faham tentang hiburan Islam? Kalau tidak, masakan ada anak-anak perempuan kita yang boleh pergi ke dataran Merdeka, pasang lilin, menangis teresak-esak bila K-pop mati bunuh diri? Kenapa jadi demikian? Jawabnya,
Kerana ramai di kalangan kita yang masih lagi terkeliru dengan Islam ini. Kita tidak mampu istiqamah dalam beragama. Yang menjadi kekuatan pada diri kita, asas supaya kita dapat yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu'an, nak dapat keredaan Allah ini menjadi sukar dalam hidup kita. Bila di kalangan kita ini sendiri, kita dah berpaling tumit dengan Islam. Orang kita tak percaya terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni, orang kita tak percaya. Ramai mana di kalangan kita, kita tanya, tak hantar anak menghafal Quran? Dia tanya balik, ada masa depan ke menghafal Quran? Nak kerja apa nanti? Bila habis belajar nanti, nak kerja apa? Dia tanya demikian. Bila menghafal Quran ini sendiri, kita tanya habis tu, kamu nak hantar anak ke mana? Saya lebih rela hantar anak saya belajar sekolah sekular dibandingkan belajar sekolah agama. Saya minta maaf kalau saya kena betul terang dengan tuan-tuan. Ini di antara tanda-tanda kita tak yakin dengan Islam. Kita lebih percaya dengan sistem sekular dibandingkan sistem pendidikan sekular, dibandingkan pendidikan Islam. Tak yakin dengan pendidikan Islam. Padahal yang belajar ni, saya nak minta maaf nak sebut, yang kita belajar ni, yang kita belajar, ramai mana dia belajar, bila dia habis belajar, dia hidup di alam yang nyata, dia berkahwin saja, dia tak guna pun apa yang dia belajar selama ini. Untuk apa kita menghabiskan masa untuk kita belajar yang kita tak guna? Saya minta maaf nak sebut, ramai mana di kalangan kita belajar bidang lain, keluar kerja saja di bidang yang lain. Itu contoh bagaimana berputar-putarnya sistem selain daripada sistem pendidikan Islam. Kita hidup dalam keadaan kita menghabiskan masa benda yang tak, kita tak guna langsung. Saya buat contoh, bukan saya nak nafikan terus yang saya belajar ni, tidak. Dulu waktu mana saya belajar di peringkat sekolah menengah dahulu, saya belajar tentang sejarah para Meswara, misal contoh. Saya belajar sejarah para Meswara. Bila saya habis je belajar, saya tak guna-guna pun para Meswara tersebut. Hari ini guna upeng dan iping je dalam hidup. Nak sebutnya gambaran, kenapa kita belajar benda yang kita tak kena guna? Benda yang kita nak kena guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh menafikan pada saya betapa tak pentingnya Al-Quran dan betapa tak pentingnya hadis Rasulullah? Bila kita hidup, kita belajar Al-Quran. Bila kita hidup, kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ini, Al-Quran kita tak belajar. Bahkan yang lebih teruk di kalangan kita hari ini, tak boleh baca Quran. Orang kita tak boleh baca Quran. Satu kemalangan yang paling dahsyat di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Tak boleh baca Al-Quran ni, jangan main-main tuan-tuan. Saya biasa sebut, siapa yang dia hidup di zaman kita sekarang ini, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm-confirm tak lepas dia menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas? Tak lepas dia. Macam mana nak lepas? Mereka tanya je terus pada dia. Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kamu Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp-WhatsApp? WhatsApp boleh? Ya. WhatsApp boleh. Quran tak boleh baca. Betapa orang kita gagal dalam hidup ini. Macam mana kita nak sebut tentang bagaimana kita nak dapat radhiyallahu anhum wa radu'an, redha Allah pada kita dan kita redha dengan ketentuan Allah yang disebut dengan nikmat yang terbesar ini. Kalau Al-Quran pun kita tak boleh. Ramai mana sekarang ni suami-suami tak boleh baca. Fatihah pun tak betul. Fatihah pun tak betul. Sampai peringkat tak boleh jatuh imam. Cuba test bacaan Fatihah di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita tak boleh baca Fatihah dengan cara yang betul. Kalau kalian tak betul baca Fatihah, macam mana kalian solat? Bagaimana solat kita diterima di sisi Allah? Fatihah tak boleh. Isteri ni pujuk. Jadi tu imam bang, saya ni kahwin dengan abang ni dengan tujuan nak, memang nak suruh abang jadi tu imam je. Saya bukan sekadar tengok badan abang sadu disebut. Saya bukan sekadar saya tengok dalam hidup kita dikaya. Saya nak yang abang boleh bawa imam dalam keluarga. Dah 12 tahun dah kita kahwin, tak boleh jatuh imam lagi. Macam mana ni bang? Suami kata tak boleh.
Saya tak boleh jatuh imam. Saya Fatihah tak betul. Isteri pujuk lagi. Tak apalah, tak betul pun tak betul lah. Jatuh imam je. Tak boleh, katanya suami. Tak nak juga jadi imam. Bila pujuk-pujuk tak boleh juga, akhir dia sebut dengan isteri dia, engkau sajalah jatuh imam. Nak sebutnya gambaran bagaimana hilangnya keyakinan terhadap Islam. Kita tak sebut, tapi kita tak yakin. Yang ni yang jadi bahaya di kalangan kita. Kat mana kita tak percaya dengan Islam ini? Saya sebut dalam bidang pendidikan, dalam bidang yang disebut dengan hiburan, dalam bidang politik, orang Islam kita tak percaya dengan politik Islam. Orang kita minta maaf dalam sebut. Sampai hari ini, ada orang kita sebut, jangan sebut politik Ustaz dalam masjid. Politik suku, agama suku Ustaz. Masya Allah kita sebut demikian. Betapa teruknya kita dijajah demikian. Kalau sampai tahap itulah orang kita, betapa dangkalnya kita dengan agama. Habis itu Rasulullah mengintah Madinah dengan cara apa dia? Kalau tidak guna politik. Hidup ini mesti ada politik Islam. Diajar dalam hidup kita ni, diajar di universiti-universiti, diajar dalam kitab-kitab siasah syariah, bagaimana politik Islam dalam hidup. Tapi orang kita tak percaya dengan politik Islam. Dia lebih percaya dengan politik liberal. Dia percaya dengan politik sekularis. Dia percaya dengan politik nasionalis. Dia percaya dengan izm-izm yang lain. Dia tak percaya dengan politik Islam dalam hidup. Saya nak sebut betapa teruknya di kalangan kita. Sehingga kan bila dekat nak meninggal dunia, seringkali saya sebut, bila dekat nak meninggal dunia saja, inilah masalah yang sedang berlaku. Sehingga kan sukar untuk mengucap. Bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan datang pujuk kita. Pujuk kita. Syaitan pujuk. Bila syaitan pujuk, dia akan sebut, wahai anakku, Rasulullah sebut dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita, bila dekat nak meninggal dunia je, syaitan ni menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Yahudi. Ini abah kamu. Abah yang pernah membesarkan kamu. Abah yang pernah mendidik kamu. Matilah kamu dalam Islam. Dalam Yahudi. Dia sebut demikian. Jangan mati dalam Islam. Bila kita cuba juga nak mengucap, lalu dia menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Dia menyamar. Dia sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Dia goyangkan buah dada dia. Buah dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian. Saya sentiasa sebut juga. Di Putrajaya ni tuan-tuan, syaitan Putrajaya, dia tak sebut matilah dalam Kristian. Syaitan Putrajaya ni, dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam sekular. Wahai anakku, matilah yang disebut dengan Islam nasionalis, sehingga menghancurkan keyakinan kita pada Allah SWT. Yang ni yang bahaya. Tuan-tuan jangan termasuk dalam izm-izm itu. Tuan-tuan jangan nampak yang sesat ni ajaran Dayah Pen je, jangan. Ajaran sesat juga nasionalis. Ajaran sesat juga sekularis. Ajaran sesat juga yang ada di izm-izm kita di kalangan puak liberalis. Liberalis ini di antara ajaran sesat, liberalism. Bila datangnya yang disebut dengan Hari Raya Aidilfitri, disambut Aidilfitri. Bila datang Hari Raya Aidil Adha, disambut Aidil Adha. Datang Hari Raya Ponggol, sambut juga Ponggol. Nak sebutnya gambaran, kamu ni agama apa? Habis tu ayat Quranul Karim sebut, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi mereka agama kamu, mereka tersebut, untuk apa? Ayat Al-Quran Karim cerita benda demikian. Kita boleh hormat, ni agama kamu, kamu sambutlah. Tapi jangan kita pergi sambut sama. Bila kita pergi sambut sama tersebut, menandakan apa dia? Kamu sudah rosak keyakinan kamu dengan Islam dalam hidup kamu. Yang ni yang pertama, ulama-ulama sebut. Supaya kita tidak menjadi sesat. Waktu mana kita ni, sampai peringkat kita dapat keredaan Allah dalam hidup kita, yang pertama yang mesti selamat dalam hidup. Yang kedua, orang kita ni biasa, yang kita juga berpaling dalam hidup ini, dalam bab apa dia? Yang disebut dalam bab ibadah. Ibadah di kalangan kita pun, ramai di kalangan kita tak boleh nak jaga. Tak boleh nak istiqamah dengan ibadah.
dalam beribadah ni, nak istiqamah dalam beribadah, payahnya pada kita. Payah, merahaniskan. Lebih-lebih lagi, kita ni semakin kita berusia, semakin lemah badan kita. Bila semakin lemah badan kita, tak sama lagi dengan usia yang kita muda dahulu. Muda-muda dahulu, kita nak ceritakan, muda-muda dahulu bangun tahajud, waktu mana kita belajar dahulu, bangun tahajud tiap-tiap malam kita boleh bangun. Waktu mana kita belajar? Bila kita berumah tangga je, dah mula kurang. Bila kita dah pencet, lagi kurang. Bukan orang tempat ni, orang Australia ni sebenarnya. Nak sebut je, bila kita lagi berusia, lagi lemah. Badan kita ni jadi lagi lemah. Saya tak sebut pada tuan-tuan, saya sebut pada diri saya sendiri. Kita boleh perasan diri kita. Dulu, kita boleh bawa kenderaan ini 2 hari 2 malam. Tak tidur, tak apa. Seronok kita, enjoy kita. Sekarang, cuba kita bawa tak sampai 2 jam. Menguap kita. Begak betapa lemahnya badan kita. Di saat mana badan lemah, syaitan pula mengganggu. Kemudian hawa nafsu kita pun tak berkeupayaan untuk kita menguapkan jiwa kita. Saat itulah kita menjadi lemah dalam beribadah. Bila lemah dalam beribadah, tuan-tuan perasan, benda apa yang kita kurang? Kita semakin tidak takut pada Allah. Kita semakin takut meninggalkan dunia. Kita semakin takut kalau kita meninggal dunia. Kita rasa jadi bimbang dalam jiwa kita ni. Kalau aku mati, habislah harta benda aku. Kalau aku mati, nanti teruklah aku. Kalau aku mati, mula kita jadi demikian. Padahal orang mukmin ini, lagi kita berusia, lagi rindu saat kematian kita. Itu beza dipanggil. Lagi suka kita dekat nak meninggal dunia. Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab, kebanyakan para alim ulama, bila datang malaikat mula berdiri di hadapan muka je, malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setiap air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari, semua tak ada dah. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Dia akan sebut apa dia? Selamat datang, wahai malaikat maut. Dah lama dah aku tunggu saat kerehatan yang panjang yang aku menunggu saat sebegini. Senyum yang indah, peluh yang mercik di tubuh badan. Kemudian rasa gembira yang amat sangat untuk nak menghadap dia di hadapan Allah. Kenapa jadi demikian? Jawabnya kerana dia mampu istiqamah sejak daripada dia dalam beribadah pada Allah. Dia boleh jaga ibadah dia ni sampai di kemuncak dalam hidup dia. Kita ni, lagi kita berusia, lagi payah nak solat. Solat-solat kita ni cuba kita perhati. Dah mula jadi lewat-lewat dah kita. Semayang zuhur tu dekat semayang asar. Semayang asar tu dekat dengan maghrib. Bagi-bagi salam je, kedengaran azan maghrib. Terkejut kita. Kenapa maghrib awal sangat hari ni? Gitu? Padahal kita semayang lewat. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita semakin teruk dan semakin teruk dalam ibadah. Yang ni, kalau kita boleh jaga. Semakin yang peliknya kita ni, orang kita kan, dalam ibadah ni. Saya buat contoh yang mudah pada dia. Semakin tua, semakin kedekut pada diri kita. Semakin penyayang. Sayang pada harta ni entah apa-apa yang disayang. Rugi dalam hidup. Patutnya kita ni, kalau kita tanya, kenapa jadi demikian? Sayang pada harta. Lagi kita tua, lagi kita membilang geran tanah kita banyak mana. Lagi kita sibuk, tengok duit kita berapa banyak. Lagi-lagi kita bilang, share kita berapa banyak. Saham kita berapa banyak. Padahal, di saat mana kita semakin berusia, semakin tinggallah perkara-perkara yang demikian. Patutnya demikian. Tapi tak. Orang kita ni simpan. Orang tanya kenapa? Kenapa jadi demikian? Dia jawabkan dulu, orang dah pesan dah simpanan untuk bekalan hari tua. Dia sebut demikian. Simpan-simpan ni untuk hari tua. Satu kesilapan yang sedang dicanang dan dicanangkan pada kita sewaktu dahulu. Masa-masa dahulu yang sering kali disebut, simpan untuk bekalan hari tua. Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar demikian? Islam tak pernah ajar simpan untuk bekalan hari tua. Untuk apa kita simpan waktu mana tua? Perhaniskan simpan untuk bekalan hari tua untuk apa? Di saat mana kita dah tak rasa lagi dah. Makan makanan kita tak rasa dengan waktu muda lagi. Perhaniskan
simpan-simpan, ada orang simpan-simpan, bila tua baru dia nak mula makan saat tersebut. Dia pun gigi pun dah tak ada lah. Ni saat mana dia nak makan tersebut, banyak dah pantang larang yang berlaku dalam hidup ni. Tak boleh nak makan. Nak makan daging tak boleh. Tak, kenapa tak boleh? Darah tinggi. Habis tu nak makan apa? Nak makan manis-manis tak boleh. Kencing manis. Nak makan makanan seafood, shell out, tak boleh dah. Dia dah nak out. Nah, sebabnya nak gambarkan dalam hidup, tak boleh dah makanan. Kenapa? Go out, go out. Gaut banyak sangat. Nak makan apa lagi dalam hidup kita? Nak buat rumah besar. Menjelang usia tua, dah duit banyak ni, kumpul-kumpul, buat rumah besar. Siapa yang nak duduk? Siapa yang nak tinggal dengan kita? Menjelang kita usia tua. Anak cucu pun tak nak duduk dengan kita. Masing-masing ada kehidupan sendiri. Habis tu buat rumah besar untuk apa? Kan ada orang yang buat rumah besar yang nak cerita tu. Yang dia buat rumah besar, bila dia dah pencen, buat rumah besar bukan main lagi. Besar dia. Suka dia buat rumah besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah besar tu, kahwin isteri besar pula. Nak sebutnya gambaran sukanya dia. Kahwin seminggu, masuk rumah besar seminggu je, meninggal dunia ni. Tergamam masuk rumah besar, meninggal dunia. Dah dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, tak lama lepas pada habis iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru dapat kereta baru dia. Kereta baru dia tu petang-petang raun dengan isteri baru dia tu. Dekat kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Macam kenal je kereta ni. Kalau dia raun saja tak apa, dia hon tu sakit hati. Dia hon dekat kubur kita. Rasa nak jadi hantu gaya je rasa. Nak sebutnya bagaimana dalam hidup kita, bagaimana kita terlupa. Harta ini, harta simpanan ini bukan disimpan untuk bekalan hari tua. Tetapi harta mesti disimpan untuk bekalan ke syurga. Yang ni kena tukar konsep. Dalam hidup kita, tukar. Istiqamah pada kita, lagi tua, lagi impak. Lagi tua, lagi impak. Lagi sedekah, lagi sedekah, lagi guna untuk kerja Islam. Pantang dengar, kerja Islam yang perlu. Orang sebut nak buat masjid, ada bahagian kita. Orang sebut nak bina sekolah agama, ada bahagian kita. Harta benda kita bagi. Sehinggakan bila kita menghadap depan Allah, saat mana harta kita sudah diagih-agihkan, tiada lagi urusan harta kita terhadap urusan kita dalam kubur nanti. Yang ni penting barahan sekali. Saya sengaja sebut yang ni kerana harta orang Islam di Malaysia ini yang belum difaraidkan lagi sebanyak lebih kurang 90 bilion. Yang disebut dengan masalah harta pusaka. 90 bilion ini bukan jumlah yang sikit. Jumlah yang banyak yang diperlukan ada di kalangan kita untuk kita. Jumlah ini kalau kita boleh guna manfaat untuk orang yang hidup untuk kerja agama, besar nilai yang boleh kita gunakan untuk kerja-kerja agama. Tapi sayang harta ini masih lagi beku, tidak mampu untuk digerakkan. Punca apa dia? Punca pengurusan harta kita yang kita tak jaga mengikut syariat dalam beragama. Ini satu kesilapan yang besar yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Yang kita kena faham konsep ini. Istiqamah yang ketiga yang mesti ada pada kita. Yang biasanya kita tak istiqamah. Pada kita apa dia? Yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang menjadi semakin rosak. Semakin berusia, semakin kita ni jadi rosak akhlak. Akhlak kita menjadi buruk. Ramai di kalangan kita jadi demikian. Tak jaga akhlak. Saya minta maaf lah nak sebut. Akhlak cara makan. Cuba perhati orang-orang yang semakin berusia. Semakin tak kemas cara dia makan. Akhlak di sudut percakapan. Semakin kita ni, semakin penghujung usia, syaitan ganggu kat sini lah. Di sudut akhlak. Mulut kita tak terjaga. Bahasa kita tak terkata. Yang keluar daripada bahasa-bahasa kita, hanyalah maki hamun yang tak terhenti-henti di kalangan kita. Bahasa-bahasa kita tak kita jaga. Perhati betul-betul orang tua. Bila kita berusia saja dalam hidup kita, nak istiqamah terhadap akhlak menjadi payah. Tak jaga dah. Aurat kita pun kita tak jaga. Pakaian kita pun tak sempurna. Bila kita berusia,
kita tak kemah lagi berpakaian. Orang kita ni bila berusia serebeh, selekeh pada diri dia. Yang menyebabkan pada diri dia ni tak menjadi lagi dalam keadaan menunjukkan dia ciri-ciri ahli syurga Allah. Islam suruh kita kena jaga. Ibu-ibu dan ayah-ayah, bila kalian usia 60 tahun ke atas, jangan pakai pakaian macam orang muda lagi. Kalian tak perlu lagi nak pakai bling. Tak perlu lagi nak pakai pakaian macam orang muda, tak perlu. Tapi pakailah pakaian gambaran ahli syurga. Macam mana? Warna yang jernih-jernih. Warna yang lembut-lembut. Jangan pakai pakaian yang warna keras-keras. Pakaian yang dalam keadaan kemas. Dalam keadaan berbadan yang berbawang. Yang sentiasa dalam keadaan bersugi. Dalam hidup kita penuh dengan pribadi-pribadi ahli syurga di saat mana usia kita 60 tahun ke atas. Biar kita nampak dah pribadi kita. Kita ni pun kalau kita berpakaian macam model tu pun tak sesuai dah kita. Kita kan kadang-kadang kita tengok orang lain pakaikan tudung. Tudung yang mahal tu kan. Kita tengok dia, oh mahalnya, cantiknya. Kita pun belilah, kebetulan duit kita ada. Beli juga kita pakai. Orang tengok semacam je pada kita. Tak sama dengan model tersebut. Kita ingatkan muka kita macam model itu. Nak gambarkan tentang tak sesuailah kita. Yang orang lelaki pakai pakaian yang menunjukkan kita ahli syurga. Warna jenis-jenis. Jangan pakai baju yang warna dalam keadaan terang-terang. Yang menyebabkan akhirnya tidak menggambarkan cara kita, hidup kita. Pakaian kita mesti bersih. Kopiah kita mesti bersih. Kemudian gigi kita mesti bersih. Kuku kita mesti tersusun dan indah di saat mana kita dalam keadaan yang di usia penghujung usia kita, supaya tidak rosaknya akhlak kita di saat demikian. Ni tak kadang-kadang dah berusia dah, tua-tua pakai baju oren lagi sebenarnya. Tak payah dah pada diri kita. Tua-tua pakai baju menyelah-menyelah lagi. Tak perlu dah pada kita. Pada saat mana kita berusia ni, hidup kita dalam keadaan semakin dekat daripada diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak tolong jaga. Biasanya kita tak boleh istiqamah bila? Kita tak boleh istiqamah ni saat mana kita dekat-dekat nak meninggal dunia. Mulut kita ni tak terjaga. Mengacau, nak marah, kemudian kita bahasa-bahasa kita pun tak jaga. Yang menyebabkan bila kita menghadap di hadapan Allah dalam keadaan kosong amalan, bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian saya nak sebut macam mana kita nak istiqamah sikit pada diri kita. Nak suruh kita ni boleh istiqamah. Yang pertama, dalam hidup ni, tolong banyakkan membaca Al-Quran Karim. Banyakkan baca Al-Quran. Jangan banyak baca Facebook. Jangan banyak baca WhatsApp. Banyakkan dalam hidup membaca Al-Quran. Baca Al-Quran menjadi satu amalan. Orang kita jadi rosak sekarang. Kerana banyak sangat baca media-media masa yang direka-reka ini, sehingga kan rosak pemikiran di kalangan kita. Baca Quran. Orang kita kurang baca Al-Quran. Bila kalian kurang, saya kurang baca Al-Quran, kalian akan dapati bagaimana hilangnya istiqamah dalam hidup. Al-Quran mesti sentiasa menjadi kelaziman. Berapa kali sehari kena baca? Sebanyak berapa kali sehari kita makan. Makan berapa kali sehari? Kalau makan 3 kali sehari, baca Quran 3 kali sehari. Kenapa makan dengan Al-Quran? Ulama-ulama sebut makan untuk jasad yang akan mati. Baca Quran untuk roh yang akan terus hidup. Itu beza dipanggil demikian. Bila kita baca banyak kita makan. Cuba makan lagi banyak lagi cepat mati. Lagi makan banyak lagi cepat mati. Lalu kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, dia akan menjadikan roh kita akan terus hidup dan kita kekal menjadi manusia yang istiqamah dalam hidup kita untuk mendapatkan amal ma'ruf nahi mungkar yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita jadi demikian. Al-Quran mesti dibaca. Kemudian dalam masa yang sama kalau tak boleh baca Quran, tolong banyakkan zikir. Zikir berterusan dalam hidup. Zikir menguatkan saat mana hati kita dalam keadaan goncang. Tergoncang hati kita ni zikir. Dalam hidup kita ni banyak sangat ujian yang perlu kita lalui. Zikir apa yang kita kena sebut? Sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang kalimah zikir ini
dan baca dan baca sepanjang dalam hidup kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dalam keadaan yang berterusan sebanyak 40 kali sehari dibaca dan dibaca. Dalam masa yang sama selawat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat sebanyak 1000 kali sehari. Jangan tidur selagi mana kita tak menghabiskan selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali sehari. Mulut kita sebut je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulang dan ulang kalimah-kalimah yang sedemikian rupa. Baca dan baca. Mudah-mudahan dengan cara demikian menjadikan diri kita istiqamah. Yang kedua, nak suruh jadi istiqamah dalam hidup ini, sentiasa pada kita bangun tahajud malam. Tahajud malam mengistiqamahkan hidup seseorang. Cuba dan berusaha untuk bangun tahajud malam. Dalam diri kita ni, sentiasa kita ni dalam keadaan yang bangun tahajud. Bangun tahajud ni saya biasa sebut di mana-mana saja pun. Bangun tahajud ni kalau mampu yang kita buat, mampu kita buat, buat bagaikan bangun tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia bangun tahajud dia, dia tidur, lepas isyak dia tidur. Kemudian dia bangun pada pukul 2-3 pagi. Pukul 2-3 pagi, bila Rasulullah bangun saja, kemudian Rasulullah solat sebanyak 13 rakaat. Termasuk dengan witir. Kemudian Rasulullah tidur kembali. Kemudian Rasulullah bangun balik untuk solat subuh. Itu di antara tahajud yang paling terbaik yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak berapa cadangkan orang Melayu kita buat. Kerana orang Melayu kita ni, kalau dia tidur, dia bangun. Dia tidur, dia tak bangun-bangun. Itu masalahnya. Ni perangai orang Melayu kita. Tambah-tambah mungkin iklim kita begitu. Iklim khatulistiwa ini yang menyediakan kita ni sukar untuk kita bangun dekat dengan waktu mana subuh itu. Yang menjadikan demikian. Ada kemungkinan benda yang demikian. Bila tanya kenapa kita ni dekat dengan subuh, payah kita bangun. Di antara sebabnya mungkin kerana iklim. Katanya para alim ulama lah, dan berdasar pada beberapa kajian yang dilakukan itu sendiri. Selain daripada tabiat, memang perangai hodoh kita. Jangan nafikan juga yang demikian. Tapi nak sebutnya, ini ujian kita orang sebelah Asia ini. Sebelah Asia ni ujian dia demikian. Kemudian, dalam masa yang sama, kalau kita tak boleh juga yang pertama ini, buat yang kedua. Buat yang kedua apa dia? Yang dibuat di kalangan sahabat-sahabat. Tabi'in. Tidur je, menjelang subuh bangun. Dekat dengan subuh bangun. Bangun untuk solat tahajud. Bangun solat tahajud sampai 13 rakaat masuk waktu subuh. Lalu kita semayang subuh terus. Itu yang dibuat yang kedua yang terbaik. Kalau tak mampu juga, jadikan yang ketiga. Tahajud yang ketiga. Tahajud yang ketiga apa dia? Ulama-ulama sebut dalam konsep yang ketiga ni, lepas isyak, sebelum mana tidur, semayang tahajud dahulu. Kemudian baru tidur. Yang ni yang mampu kita buat. Ramai di kalangan kita boleh buat. Kalau tak boleh buat juga yang ni, maknanya boleh talqin dah dia ni. Memang mati sungguh dah dia ni. Dalam hidup kita je, tidur itu sunnah. Ulama-ulama sebut demikian. Buatnya dia jadi guard, tak semayang-mayang subuh lah. Tak semayang tahajud lah dia. Buatnya dia jadi perawat ataupun doktor dan sebagainya. Nurse dan sebagainya. Yang dia kerja malam, shift malam tersebut. Dia nak buat macam mana? Dia boleh. Dia ada ruang untuk dia nak melakukan solat sebelum tidur. Solat sebelum tidur dan kemudian kita tidur dengan niat untuk bangun lagi solat subuh nanti bila sampai saat yang demikian. Ulama-ulama bincang perkara demikian. Dan dibenarkan dalam syarak untuk kita lakukan. Dua, cara nak istiqamah dalam hidup. Yang ketiga, nak istiqamah dalam hidup, tolong hadir di majlis ilmu. Perbanyakkan menghadiri majlis ilmu dan memperbanyakkan guru-guru yang kita tumpang ilmu dengan. Yang ini kena ramai. Tuan-tuan kena bilang dan senaraikan nama guru-guru tuan-tuan tumpang ilmu dengan mereka. Termasuk dengan nama saya. Jangan lupa sama. Tuan-tuan datang, bila tuan-tuan datang, tuan-tuan belajar. Tuan-tuan catat nama guru yang tuan-tuan belajar. Kenapa? Kerana untuk jadi saksi depan Allah nanti. Biar seramai mungkin kita belajar. Imam Syafi'i belajar sampai 1000 lebih guru-gurunya. Imam Bukhari belajar sampai 1000 lebih.
Ulama-ulama kebanyakan, guru-guru yang mereka tumpang ilmu ini, semakin banyak, semakin banyak. Sebab itu berlakunya yang disebut dengan peristiwa bergerak dan bergeraknya para alim ulama dahulu. Zaman dahulu, mereka berpindah randah. Sehingga kan termasuk orang yang berpindah randah dalam menuntut ilmu ini dianggap Ibnu Sabil. Orang yang layak diberi zakat untuk dia. Kenapa mereka berpindah randah? Kerana mereka mencari ilmu. Ulama-ulama dahulu mereka berpindah-pindah. Pantang jumpa ada dengar nama orang alim kat sana, mereka akan bergerak. Pindah-pindah. Kita ni pindah-pindah kenapa? Pindah kerana kerja. Beza kita dengan orang dahulu. Orang dahulu berpindah randah kerana mencari ilmu. Kita pula berpindah randah kerana mencari kerja. Ini beza dipanggil mereka. Dalam hidup kita ni, biar kita jadi, tak apalah kita bekerja. Tapi tempat kita kerja ni, kita ada ramai orang alim. Ramai kan? Dan duduk di majlis ilmu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, satu benda yang kita akan dapat ialah istiqamah dalam hidup. Istiqamah dengan Islam. Ini kelebihan dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita nak mengistiqamahkan lagi diri kita? Seringkali menyantuni anak yatim dan orang miskin. Santunilah anak yatim, orang miskin, armalah orang-orang yang disebut dengan ibu-ibu yang menjaga anak-anak yatim. Yang diistilahkan dalam istilah orang Melayu kita ni janda. Diistilahkan mereka. Santuni anak yatim. Budaya kita ni, saya sebut di Malaysia kita, di sebelah Asia kita ni, teruknya kita sampai kita ni tak peduli pada anak yatim, sampai kita buat rumah jaga anak-anak yatim. Tak sepatutnya diri demikian. Dalam sejarah, zaman Rasulullah tak jumpa rumah Darul Aitam. Rumah anak-anak yatim tak jumpa. Tuan-tuan tengok dalam sejarah, zaman Rasulullah tak jumpa rumah kebajikan anak yatim. Kenapa? Anak yatim ini, dahlah dia kehilangan ayah. Dia patut dijaga oleh ibunya. Ibu ni patut dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Baitul Mal. Dijaga yang disebut dengan harta-harta orang Islam. Orang Islam ni patut jaga. Tapi zaman kita ni, ibu-ibu yang jaga anak yatim tidak dipedulikan. Zaman kita ni, ibu yang jaga anak yatim tak dipedulikan. Malah dipandang hina pula setengah orang. Orang setengah-setengah di kalangan kita. Zaman Rasulullah, bila lepas majlis sembahyang asar je, Rasulullah suruh sahabat-sahabat pergi ziarah anak yatim. Pergi main dengan mereka. Rasulullah pergi main dengan anak Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar. Rasulullah ni main tu sampai berpeluh-peluh anak yatim tersebut. Suka anak yatim. Setiap lepas pada asar, mereka akan ziarah rumah anak yatim. Kemudian tanya khabar tentang rumah anak yatim dan sebagainya. Ini keadaan yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman kita ni, cuba kita lepas hasar pergi rumah anak yatim. Lepas hasar aja pergi rumah anak yatim. Lama-lama, orang rumah kita tegur. Bang, tu jaga-jaga anak yatim ke jaga mak yatim ni? Mula kita jadi demikian. Sinisnya di kalangan kita hari ini. Yang menyebabkan akhirnya, tak terjaga lagi ibu-ibu yang membela anak yatim ini. Akhirnya anak yatim ini diletakkan di rumah jagaan anak yatim. Sedangkan tak sepatut jadi demikian. Sebagaimana orang tua yang tak ada orang nak jaga, dihantar rumah jaga anak orang tua. Tuan-tuan bayang, rumah anak yatim pun sama juga. Saya ni, saya nak sebut, saya ada pengalaman dalam perjalanan anak yatim. Kebetulan saya pun, waktu mana saya kecil dahulu, ayah saya meninggal dunia pada usia 8 tahun. Saya rasa macam mana sengsaranya menjadi anak yatim. Bagaimana sukarnya untuk menjadi anak yatim, membesar. Dalam keadaan yang sesah itu. Tak mudah dalam hidup kita. Ibu kita, kita dengar tangisan dia. Di malam-malam hari waktu mana dia sujud. Menangis mengadu kepada Allah SWT. Kita tahu bagaimana sukarnya saat itu. Nak sebut je. Bila lepas pada saya belajar saja di Universiti Al-Azhar. Saya balik. Sahabat-sahabat minta untuk buka rumah anak yatim. Saya buka rumah anak yatim. Jaga anak yatim. Saya tahu bagaimana kesengsaraan anak-anak yatim itu. Saya nampak bagaimana proses membesar anak yatim yang pincang di saat mana mereka berada di rumah anak yatim itu sendiri. Tak sepatut menjadi demikian. Anak-anak yatim menjadi keras hati mereka. Lalu Islam ajar, kalian ingin menjadi istiqamah, kalian perhati yang generasi yang sedang membesar ini. Kalau kalian menjaga generasi yang sedang membesar ini, kalian akan menjadi orang yang istiqamah
dan kita akan jumpa di saat mana kita menghadap di hadapan Allah. Senyuman yang indah para malaikat Allah menyambut kehadiran roh-roh kita di saat mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini gambaran bagaimana besarnya nilai untuk menjadi manusia yang istiqamah. Dan yang akhir sekali, untuk menjadikan kita di istiqamah, ikatkan diri kita dengan jemaah Islam itu sendiri. Jangan lepas diri kita dengan jemaah Islam, dengan orang Islam. Ikat diri. Kalau kita keluar daripada kelompok orang Islam, daripada suasana orang Islam, kita akan menyesal yang tak sudah. Diri kita mesti ikat. Kalau kita nak istiqamah, bila kita boleh jadi demikian, insya-Allah Allah akan kurniakan pada kita kebaikan-kebaikan yang banyak hasil daripada istiqamah yang berterusan pada kita, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan ini. Saya tak mampu sampai 1:30 Ustaz. Kerana sekejap lagi saya ada satu lagi program pukul 12:30 di Puncak Alam pula. Puncak Alam, habis dah alam dia panggil. Saya kena ada di sana di pukul 12:30 di sana pula. Kemudian pada pukul 3 petang pula satu lagi program. Ada 3-4 program untuk saya bercakap sejam-sejam pada hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan ini untuk kita istiqamah dalam kita menuntut ilmu Allah. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan yang banyak pada kita. Mari kita sama-sama berdoa sedikit dalam pertemuan kita ini. Biar Allah jadikan kebaikan daripada doa kita ini sendiri insyaAllah. Tuan-tuan kat belakang sana, nanti kat luar nanti tuan-tuan tolong ambil pamphlet. Ya. Pamphlet yang saya sendiri bangunkan sekolah tahfiz di bawah saya. Dulu saya ada sekolah anak yatim. Sekarang saya ambil anak-anak yatim itu, saya buat sekolah tahfiz. Saya jadikan anak-anak ini anak-anak angkat kita. Dan saya telah bangunkan lebih kurang ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang di bawah jagaan saya ini sendiri. Pelajar-pelajar ada hampir dengan 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Kita ambil anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin dan mereka yang nak menumpang ilmu di tempat ini. Kemudian tiap-tiap bulan kita tanggung mereka. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki sikit, tuan-tuan tanggung tanggungan makan yang kita perlu setakat ini. Tanggungan makan ini tuan-tuan hanya perlu dalam lebih kurang RM9 sehari, RM8 hingga RM9 sehari untuk nak tanggung seorang pelajar makan itu sendiri. Setakat ini saya terpaksa menghabiskan hampir RM200,000 lebih untuk sebulan membiayai mereka yang belajar ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Macam di selatan Thailand, asalnya pelajar tu lebih kurang 22 orang je di Yala. Saya ambil anak-anak yatim piatu, bapa mereka ditembak mati itu, saya ambil anak yatim piatu tersebut, saya bela mereka, dijadikan sekolah anak yatim, yatim menghafal Quran. Mereka menghafal Quran, 22 orang asalnya. Sekarang ada lebih kurang 450 orang yang sedang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya memerlukan, saya hantar kepada mereka lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan untuk membiayai mereka yang belajar. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Anak yatim piatu di selatan Thailand ni, mereka sujud selama 3 jam setiap pagi. Mereka berdoa-doa pada Allah. Dan dengan doa itu mereka hantar ke Shah Alam madu tadi. Kemudian saya gunakan untuk perubatan Islam. Perubatan Islam. Sebab orang kita ni ramai sangat yang terlibat dengan ilmu sihir menyihir. Semalam untuk pengetahuan jemaah sekalian, semalam ada satu kes yang berlaku kematian di tempat saya di Komplek Tibun Nabawi. Budak muda lagi, umur 26 tahun. Dia datang dalam keadaan yang dia dah check doktor, dia check semua dah. Semua normal, 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 normal semua. Tapi dia sesak dada, sakit dada. Dia rasa angin yang banyak dalam badan dia. Kemudian saya check untuk badan, saya baca ayat ru'yah. Dia memang didapati santau angin. Santau angin yang disantau pada dia. Nampak biru-biru di kuku dia dan sebagainya. Batuk-batuk yang tak berhenti pada diri dia demikian. Kemudian dia datang, kemudian ditepuk. Sehari sebelum daripada itu ditepuk. Tepuk-tepuk-tepuk. Keluar kaca-kaca. Miang-miang dekat dada dia. Kemarin bila dia datang juga, dia nak datang tepuk, kita baca je ayat Quran. Baru baca je ayat Quran tersebut, baca dia rasa nak buang air besar. Rasa nak buang air besar, dia minta ni nak buang air besar. Dia pergi ke bilik air, buang air besar. Kemudian lepas pada itu dia keluar, dia berpeluh tu badan dia, dia duduk atas kerusi, dia mengucap-mengucap, meninggal dunia tu. Budak muda lagi umur 26 tahun. Kebetulan pula dia pula anak, dua orang je, adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Ada seorang lagi sedang belajar di India. Dia pula kerja di
di tempat perkapalan ini sendiri. Walau mengenai sekalipun meninggal dunia dan diuruskan terus semalam, alhamdulillah, dibantu oleh ketua polis negara pun bantu supaya tidak di postmortem lah. Sebab dia meninggal dunia tu depan mak ayah dia, menangis mak ayah lah, mak ayah ni sendiri. Ni sihir yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Kebetulan di masyarakat kita ni kuat sangat ilmu sihir. Dan di Malaysia pula, tak ada pula undang-undang sihir. Undang-undang sihir ni tak ada. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report pada polis. Bagi tahu pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga katanya pun. Dia akan jadi mikir. Saya ingat malam bila kita pergi report malam pun, cerita tentang yang ni, polis tu pun sebut saya pun ada tanda-tanda ni. Polis yang ambil report, tapi tak ada undang-undang di Malaysia kita ni. Tak ada siapa yang boleh kawal. Kalau tuan-tuan terlibat dengan bidang ni, saya harap supaya sangatlah, minta sangatlah supaya buat undang-undang sihir di Malaysia kita ni. Undang-undang sihir ni perlu ada di kalangan kita. Negara Bangladesh pun ada undang-undang sihir. Negara yang disebut Lebanon pun ada undang-undang sihir. Kemudian di Mesir ada undang-undang sihir. Dan kita pun boleh buat undang-undang. Tapi sayang di tempat kita ni longgar dalam bidang ini. Jadi saya sendirinya, saya gunakan madu tu untuk perubatan Islam. Kalau ada orang yang kena kencing manis teruk, cuba amalkan madu tu. Turun kadar gula dalam darah dia. Saya sendiri pernah kena batu karang, saya minum air madu tu keluar batu karang ini sendiri. Saya sendirinya pernah kena penyakit batu karang tadilah. Tapi waktu mana sakit-sakit tu, minum air madu, minum-minum. Pergi X-ray tu memang ada nampak berapa ketulan kristal-kristal tersebut dalam saluran pundi kencing kita. Kemudian saya minum-minum air madu, alhamdulillah keluar dan pulih alhamdulillah. Allah jadikan kelebihan makan madu ni sendiri. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita, kalau kita bawa balik ke rumah-rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Ini mudah-mudahan dia jadi amalan lah dalam kekeluargaan kita. Tuan-tuan ambil pamphlet sana. Pamphlet tu ada nombor account. Tuan-tuan pergi ke bank, Maybank ke, Bank Islam ke dan sebagainya. Berdiri depan Mission Bank tu. Kemudian semayang sunat istikharah dulu sana tu. Nak infak ke tak infak, nak infak ke tak infak ni. Dan tolong panjang-panjangkanlah di kalangan kita demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Wahai Tuhan kami, tolong cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kami. Kama nawwatal arda bi nur syamsika. Sebagaimana kamu cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kamu. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kamu ya Allah, tolong belah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan mereka yang sentiasa mendirikan salat. Wa min zurriyatina, dan zuriat-zuriat kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah setiap permohonan doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.